Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan yang saat ini terjadi mengenai Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo yang tentunya sangat terlihat begitu jelas. Nah, sobat Mimin, sebuah ungkapan Amanda Manopo langsung terpampang di sosial media untuk calon suami, ungkapnya. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo, terlihat sangat begitu jelas ada sesuatu hal yang terjadi di sana, yang dimana terlihat bahwasannya Arya Saloka langsung saja memberikan tanggapan serius kepada unggahan dari Amanda Manopo dengan mengungkapkan dan menyebut untuk calon suamiku. Kata-kata dari Amanda Manopo ini akhirnya terpublik di sosial media hingga membuat sejumlah para fans akhirnya memberikan tanggapan yang positif kepada Arya Saloka dan Amanda Manopo, yang dimana mereka kerap memberikan dukungan terbaik bagi mereka berdua. Nah, sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.